Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ibunda kami, orang tua kami yang kami muliakan dan kami takzimi, master coach kita semuanya, Abi Darwis, Masya Allah, Tabarakallah bi. Tidak lupa kami atas nama Yayasan Aroyan Cordova mengucapkan terima kasih jazakumullahi khairu jaza kepada Abi Darwis yang subhanallah. Teman-teman semuanya, terus terang saya akan membuka beberapa komunikasi saya dengan Abi Darwis sebelum memutuskan ini dilanjut atau tidak. Suatu ketika setelah pelatihan yang ada di Sol Marina, Qadarullah, saya mohon izin ke Pak Badru, nama saya ada di sana, Abi, walaupun saya tidak ikut dalam peserta di sana, karena pada saat itu saya jadwal penjengukan anak di Solo. Tapi saya ngintip terus itu, Abi, mohon izin. Luar biasa. Dan saya punya rencana, ini kayaknya cocok banget untuk teman-teman para leader di Cordova. Nah, setelah itu sepulang dari Solo dan juga sepulang, saya pikir dari Solo itu teman-teman yang sudah diutus dari Cordova ada 8 orang itu, saya pikir sudah digembleng sehari semalam sampai menjelang subuh itu menurut cerita. Saya pikir teman-teman itu pulang langsung ke rumahnya. Biasanya saya emang banyak hadir di lembaga ini adalah di unit-unit yang sedang membangun, Nabi. Terutama adalah Cordova 3 dan Cordova 5 yang saat ini sedang proses penggalian pondasi. Saya dari Solo langsung nengok proyek, biasanya seperti itu keseharian saya. Saya memastikan besi-besinya ini ukurannya sesuai dengan spek atau tidak, ukurannya ini seperti apa. Ternyata sudah sore itu, loh, kok Pak Irfan sama Bu Erna sama Mr. Dam itu masih mampir di sekolah. Saya pikir betapa capeknya saat itu, kan gitu. Ternyata subhanallah, itu saya pikir adalah bagian dari penggemblengan yang luar biasa dari Abi yang telah mewarisi, yang telah menerima energi otot-otot ketangguhan yang luar biasa. Dan saat itu juga, besoknya kalau tidak salah, saya langsung jabri ke Abi. Terus terang, Abi, saya salah satu pengurus. Perkenalkan, Abi, saya salah satu pengurus sekolah Cordova, namanya Gito, gitu. Saya mendengar cerita dan kisah-kisah teman-teman utusan Cordova yang dari Sol Marina. Saya kobong, Bi. Nah, masih ada, kan? Tapi itu di WA saya yang kena hack, jadi hilang sekarang. Kobong itu kebakar, teman-teman. Kebakar. Karena saya selaku salah satu pengurus, pimpinan di pengurus lembaga ini, terus terang merasa memiliki tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu ternyata saya sampai saat ini juga merasa belum bisa menjalankan tanggung jawab dengan sempurna, dengan baik. Nah, untuk itu saya pikir dengan menghadirkan coach itu bagian dari mentransformasikan dan bagian dari mengejawantahkan amanah tanggung jawab sebagai pimpinan di lembaga Aroyan Cordova ini. Yang sehari-harinya saya sibuk ngurusin tukang, yang seharusnya saya mensupervisi bagaimana Pak Badru, bagaimana Pak Kondang, bagaimana Pak Irfan, bagaimana teman-teman kepala sekolah yang lain. Nah, untuk itu langsung saya minta waktunya ke beliau untuk hadir suatu saat di Cordova, ditanya balik sama Abi. Serius dah? Logat Jawa Timurannya keluar. Ini serius gitu. Karena agendanya yang luar biasa. Dipastikan lagi. Bismillah. Nah, dari saat itu. Terus tapi saya nego-nego lagi ke Abi ini. Nego-nego. Kondisi Cordova itu beda dengan kader-kader guru-guru para pejuang di JSIT yang sudah digembleng dari tahun ke tahun dan mereka rata-rata adalah alumni dari berbagai macam kampus-kampus ternama. Alumni dari berbagai macam organisasi yang luar biasa yang tentunya banyak gemblengan di sana.
saya nego ke Abi. Bi, mohon nanti tugas-tugas membuat narasinya, kemudian tugas-tugas yang lainnya mohon dikurangin, diambil intisarinya saja, kan gitu. Dan saat itu saya nego-nego sampai berapa minggu kemudian, sampai Abi terbang di Singapura itu masih japri-japrian terus, saya malah di-kick balik sama Abi. Ini serius tidak? Kalau memang tidak serius, lebih baik saya cancel ini. Masya Allah. Jangan di-cancel Abi, saya bilang. Masya Allah. Dan terus terang pada saat itu ketika Abi, daripada dinego-nego seperti ini, kalau memang tidak siap, lebih baik saya cancel, saya alokasikan jadwal saya untuk lembaga-lembaga yang lain yang memang siap. Gitu. Masya Allah, saya pada saat itu di antara bimbang saya terus terang. Saya berpikiran seperti tadi, kegundahan Mr. Hari dan teman-teman yang lain. Begitu masuk, join di WhatsApp grup aja, sudah ngeper, bahkan udah janjian sama Mr. Miss Aul mau keluar, mau walk up gitu ya. Mr. Aul. Baik, saya lanjut karena Abi ini sebenarnya Abi ini sudah telat. Tadi saya rayu-rayu, saya bisikin Abi. Saya akan carikan jadwal kereta yang berangkat paling akhir malam ini. Saya langsung jadi Pak Irfan dicarikan, dan alhamdulillah beliau masih bisa membersamai kita sampai nanti insya Allah acara selesai. Kita akan targetkan selesai jam 8, Abi ini harus berangkat, dan insya Allah waktunya masih aman. Baik, saya lanjutkan Abi dan teman-teman para leader pejuang. Pada saat itu akhirnya kegamangan saya itu luar biasa. Saya ini bagaimana nanti teman-teman kalau memang tidak siap, betapa ininya saya, tanggung jawab saya. Antara bimbang dan ragu, tapi dengan mengucap bismillah, bismillah Bi, tetap saya minta Cordova lanjut. Dan alhamdulillah, saat ini luar biasa. Memang teman-teman wajah-wajahnya di awal kemarin saya membuka saja Bi, saya terus terang, itu juga udah buntu. Kata-kata saya itu juga udah nggak bisa mengalir itu, karena melihat muka-mukanya ini ya Allah. Rasanya udah ya Allah, ini nanti bagaimana nih? Ditambah lagi begitu Abi memasuki ruangan luar biasa, tambah hening nih teman-teman. Tapi Masya Allah luar biasa. Nah untuk itu Abi yang luar biasa dan teman-temanku semuanya, saya atas nama Yayasan Aroyan Cordova mohon maaf kalau sudah acara ini menyita waktu, tadi disampaikan rekreasi ya. Ini bagian dari mudah-mudahan kita niatkan bagian dari healing kita akhir pekan ya kali ini, yang insya Allah akan menjadi bagian dari amal-amal terindah kita. Yang tadinya diceritakan ada yang berpisah anaknya baru lahir ceprot, gak bisa kebayangkan kalau istri kita baru lahiran kayak apa. Kemudian ada yang berpisah dari suaminya dan lain-lain. Tapi itu semuanya saya mudah-mudahan, dan saya semakin yakin karena ternyata teman-teman yang tadinya sebulan yang lalu, 3 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun yang lalu saya lihat teman-teman ini kalau ngomong di publik itu rasanya masih agak gemeteran. Saya pun juga kadang-kadang gemeteran Bi, tapi memberanikan diri, bismillah, bismillah kayak gitu Bi. Tapi saya juga sampaikan ke Pak Kundang, ke Budita, ketika kita lagi merasa agak sok kayak gitu, saya juga ngalami, kalau Abi gemblengannya seperti itu, kita di yayasan sama ibu melalui proses perjuangan yang tidak gampang. Cordova 1 kita dilaporkan ke polisi, ke reskrim itu sampai 3 kali, ke LSM, ke wartawan-wartawan binaannya yang para preman itu berkali-kali. Nah pada saat itu saya berpikir ini bagian dari mungkin kalau sekarang dapat ilmu adalah ketangguhan, otot-otot ketangguhan, dan saya baru dapat ilmunya ini tadi, dan itulah akibat dari spirit, semangat, keberanian dan tekad yang terus berkobar itu tadi. Pada saat itu juga alhamdulillah saya dikuatkan, memiliki kekuatan tekad, ya Allah saya ini melangkah, sekolah Cordova ini melangkah, membina, mendidik, menyiapkan generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi yang siap menjadi pemimpin-pemimpin peradaban di masa yang akan datang. Dan saya yakin pasti akan diberikan jalan keluar. Makanya narasi di sini adalah hidup kita itu memang penuh masalah. Banyak hambatan, banyak rintangan,
Tapi semua itu harus kita pecahkan. Sering kita mendapatkan motivasi, motivasi yang luar biasa. Tapi hadirnya Coach Abi Darwish ini melebihi dari motivasi-motivasi yang selama ini kita peroleh, yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya. Saya tentunya dalam closing acara malam ini ingin menyampaikan, berpesan juga kepada teman-teman, para leader, pejuang pendidikan Cordova yang luar biasa. Narasinya luar biasa, Masya Allah. Enggak terbayang bagi saya ini, di bahu kita, di pundak kita, tangan kita, di otak pikiran kita, di kepala kita itu semuanya, ketika narasi-narasi yang luar biasa tadi, itu menjadi habit, menjadi kebiasaan kita, yang langsung kita transformasikan energi-energi yang luar biasa itu, kita tularkan kepada anak-anak didik kita besok kembali ke sekolah-sekolah kita, di sudut pojok sekolah-sekolah kita itu, betapa dahsyatnya 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, betapa hebatnya peradaban bangsa Indonesia. Bukan hanya Indonesia, insya Allah akan menjadi peradaban dunia. Kalau dulu nama Cordova itu kita ambil dari Andalusia, dari Spanyol ya, di sana ditaklukkan dengan berbagai macam battle ya, bahasanya Pak Mukhlis tadi ya, peperangan-peperangan, penumpahan darah yang luar biasa, dengan narasinya dari coach yang telah diajarkan kepada kita dari semenjak satu pekan yang lalu, dan nanti kita komitmen bersama, ini harus menjadi habit kita, menjadi karakter khasnya guru-guru Cordova, melatih, mengajak anak-anak untuk terus menarasikan kehidupannya, kemudian akan menjadi kisah-kisah yang indah, sehingga peradaban di dunia kelak nanti di belahan benua di sana, barat, timur, utara, selatan, insya Allah akan menjadi kejayaan Islam itu akan bisa kembali menjelma di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia, tanpa ada permusuhan. Dalam hal ini adalah penumpahan darah. Harapannya adalah seperti itu. Dengan narasi, dengan literasi kita yang terus-menerus kita tanamkan kepada anak-anak didik kita, insya Allah anak-anak kita kelak akan menjadi manusia-manusia yang memiliki otot-otot ketangguhan yang luar biasa. Itu harapannya teman-teman semuanya. Dan untuk itu, untuk meraih itu semuanya, tentunya energi otot-otot ketangguhan itu mulai besok, hari Senin besok, mulai kita sebar, kita cipratkan, kita tularkan kepada teman-teman kita semuanya. Dan satu hal teman-teman, tadi ada teman-teman yang sudah minta waktu kapan acara ini akan diinikan lagi. Nah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti kita tetap akan berjumpa lagi dengan Master Coach kita yang luar biasa. Bukan hanya itu, mudah-mudahan suatu saat untuk anak-anak SMA bahkan bisa ada pelatihan khusus sebelum lulus gitu kan, kita undang Master Coach kita. Baik teman-temanku yang luar biasa, malam ini adalah malam puncak kita, mungkin ditunggu di rumahnya masing-masing. Kami menitipkan salam kepada teman-teman keluarganya di rumah dan permohonan maaf dari yayasan. Mudah-mudahan ini semuanya ketika kita sudah kuatkan niat kita, tekad kita, benar-benar Allah catat menjadi transaksi terindah kita antara kita sebagai makhluk dan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah menjadi mimpi-mimpi kita, apa yang telah menjadi tekad dan niat kita, insya Allah Allah akan mudahkan, akan Allah ijabah. Baik, coach, mungkin itu saja, dan teman-temanku semuanya, otot-otot ketangguhannya luar biasa. Mudah-mudahan kami juga mohon didoakan saat ini Cordova 3 sedang mulai, Cordova 5 sedang mulai pembangunan. Mudah-mudahan dengan otot-otot ketangguhan yang luar biasa, energi-energi langit yang luar biasa, dengan doa-doa teman-teman semuanya, mudah-mudahan Allah kuatkan juga kepada segenap pengurus yayasan, sehingga bisa menghadapi tantangan sehebat apapun. Karena
itu luar biasa. Kalau di Cordova 1 juga permulaannya seperti itu, di sini Cordova 2 itu juga seperti itu. Ketika awal mulai bangun pun juga tantangan seperti itu. Ada yang datang bertubi-tubi. Cordova 3 juga seperti itu. Berapa bulan itu tukang mandor itu dikepung oleh para preman kan gitu. Begitu juga saat ini kemarin ketika koordinasi sama coach itu. Cordova 5 pun juga begitu, bahkan ditongkrongin terus itu, luar biasa. Dan ini adalah bagian dari ritme kehidupan yang saya pikir harus dilalui. Dan ini yang harus kita tularkan, otot-otot ketangguhan ini sekali lagi kepada teman dekat kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak didik kita di setiap sudut kelas mulai besok ya. Baik, terima kasih, itu saja. Barakallahu fikum. Sekali lagi jazakumullah untuk Abi. Fi amanillah Abi. Insyaallah malam ini, kalau sampai ternyata nanti saya antar ke sono dan ternyata juga telat juga, insyaallah masih ada jadwal satu lagi Abi kereta jam 11 kalau tidak salah. Billahi taufik wal hidayah. Barakallahu fik. Jazakumullahi khairan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jaza. Selanjutnya best of the best performance presentation tadi sudah maju ke depan. Dari 37 yang Allah pilihkan untuk tampil 13, maka berkenan kepada Ustazah Dita, Ustazah Bulan, Ustazah Sarah, Ustaz Tami, Ustaz Mukhlis, dan Ustaz Ji untuk